Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warta De Justin dan Bang Kobri. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Jadi teman-teman, hari ini saya sudah kembali lagi ke kebun. Sekarang itu belum terlalu siang, tapi juga tidak terlalu pagi teman-teman. Yeah. Karena saya dari desa tadi berangkatnya sekitar jam 6 lewat sedikit ya, Pak ya. Yeah. Dan sampai di sini, alhamdulillah teman-teman dengan lancar, tidak ada kendala di jalan. Dan Bang Komri langsung mengajak saya beraktivitas. Hari ini kita mau ngapain, Bang? Ini kita mau membikinkan tapan pakan rosmina ya. Iya. Yeah. Dikarenakan kalau kita ikat rumput yang rosmina itu, apanya udah jatuh ke lantai tempatnya tapak-tapak itu bekas kencingnya itu nggak mau dimakannya lagi. Meskipun rumputnya masih bagus ya. Ya. Meskipun rumputnya masih bagus, daun-daunnya masih hijau ya, itu nggak mau dimakan lagi. Nah, jadi begitu teman-teman, bisa dilihat sendiri selama ini rosmina itu kan dikurung dan juga pakan dia tuh kita gantung ya, Pak ya. Dan hari ini kita akan membuat tempat pakan khusus untuk rosmina teman-teman supaya makanannya tidak digantung lagi dan tidak kena kotoran-kotoran rosmina itu sendiri. Oke lah, kalau begitu teman-teman, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, kalau belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Kompri. Ngapain? Itu ya. Tumpul gaji. Jamon. Ape, Bujang? Jan. Bujang. Thank you.
Jana. Pas sayang. Pas sayang. Datar. Awas Rosmina. Rosmina. Aduh, neta tu. Aku datar. Oke, teman-teman, kerangka tempat pakan Rosmina itu sudah kita bikin, teman-teman. Tinggal nanti kita lapisi dengan papan biar tempat pakan dia tuh bagus, rapi, sama dengan yang bagian depan, teman-teman. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan komentar teman-teman. Ada yang bertanya sampai kapan Rosmina itu dikurung, katanya begitu, teman-teman. Nah, kita juga tidak tahu sampai kapan Rosmina itu dikurung, teman-teman. Yang jelas Rosmina itu sekarang sebenarnya sudah sehat, sudah sembuh dari sakitnya kemarin itu kan, sempat Rosmina ini keguguran, teman-teman. Nah, tapi masalahnya Rosmina ini kalau dikeluarin, teman-teman, sering dijajah sama cukit. Cukit ini kan kambing besar, teman-teman. Sedangkan ukuran Rosmina ini kan agak kecil, teman-teman. Makanya Rosmina ini kalau di luar selalu ketakutan. Ketakutan dengan yang lain. Cukit itu apa? Si bonet juga, teman-teman. Cuma kalau Tison nggak pernah jajahin betina-betina di sini. Tison beneran jantan itu, teman-teman. Nah, nanti kandang ini tidak dibuang ya, Pak ya. Tetap dalam kandang. Nah, kan dilobangin di sini, teman-teman, tempat Rosmina itu makan. Kalau sekarang kan digantung-gantung kayak gini. Jadi kalau rumput itu jatuh ke bawah kayak gitu, walaupun rumputnya itu masih segar, masih berdaun hijau, teman-teman, Rosmina nggak mau makannya lagi. Karena mungkin udah tercampur sama kencing Rosmina atau kotoran Rosmina, begitulah, teman-teman. Makanya kita inisiatif membuat tempat makan tersendiri untuk Rosmina. Lihat tuh, Tison. Tison lagi suka itu sama cukit ya, tuh kan, tuh dia suka, teman-teman. Nah, kan si Tison suka sama cukit. Kalau si Bonet belum mau kawin ini, teman-teman, anaknya masih kecil. Dan kalau Rosmina itu, teman-teman,
itu pernah kita kawin sama tison. Tisonnya kita masukin kandang situ. Kemarin itu sempat kita kawinin. Tison, nggak boleh nakal, Son. Dua bay. Apa yang kecil bay? Inilah kali. Mana nama aku dia pucuk ni? Naik. Terbang. Terima kasih kak. Oke, alhamdulillah teman-teman, lihat ini tempat pakan Rosmina sudah jadi, sudah ada atapnya teman-teman, sudah ada lantainya juga. Nah, itu Bang Komri sudah siap-siap mau coba ngeletakin rumput-rumput makanan Rosmina teman-teman. Nah, jadi tidak main gantung-gantung lagi ya, Pak ya? Iya. Tinggal ini pikir tangganya ini. Iya. Di tinggi. Nah, ini makan Ros. Makan yang lahap, Ros. Kalau di luar dia takut makan, teman-teman. Karena takut ditumbur sama yang lain. Hei, kalian. Nah, kita
copotin rumput yang digantung itu, teman-teman. Kita letakin di tempat pakannya. Enak ya, Ros? Ada kamar pribadi. Enak ya? Nah, ini yang kayak gini nggak mau lagi nih makan itu. Mungkin dia kira udah kotor, teman-teman. Kambing saja tahu mana yang bersih, mana yang kotor. Cukuplah kalau cuma satu sebesar ini. Iya. Ini kan selalu kita kontrol ya. Kalau iya, habis makanannya kita ambil, teman-teman. Kalau siang dia kita lepasin. Bukan siang, sore. Jam 3 kita lepasin. Siapa tadi yang bersuara itu? Mana itu kayaknya suara Opet sama Rainbow. Hello. Rainbow. Rainbow. Rainbow ini nggak mau dipegang loh, teman-teman. Hit. Rainbow. Kan Rainbow ku pegang. Lucu banget, teman-teman. Nggak jijik aku, teman-teman, sama ternakan aku. Aduh. Suaranya. Suara lagi, Bu. Suara lagi. Ma, kata. Ya, turun. Dia nggak mau, teman-teman. Si Rainbow memang nggak mau diajak main. Beda sama Opet. Hei, Tisa, nggak boleh, teman. Kalau Opet, Opet itu paling senang, teman-teman. Opet ini bakalan kayak si Bujang nanti. Kalau dia udah besar. Kalau si Bujang ini, kita masuk ke kandang saja, dia nempel ke kita, mendeketin. Udah, bang? Ini, kita tambah sedikit ini. Di tempat tinggi, ya? Apa yang lain, ini, lompat dalam ini, lumpur ini. Jadi, ini kita tambah satu, biar tinggi. Kalau masalah Rosmina bunting, teman-teman, seperti yang saya jelasin tadi, nanti kalau udah kayaknya dia suka, ya, Pak, ya? Nanti kita masukin citizen ke situ, teman-teman. Sebenarnya ini lo udah hamil mungkin. Yang penting keselamatan dia dulu, teman-teman. Kalau di luar kasihan dia dijajah sama Cukit, dijajah sama Bonin. Aduh, enggak tega kita lihatnya. Kamu udah hamil nih, kamu harus dewe. Enggak kan ada badan kamu enggak gemuk. Ini Bang Peri sudah selesai panen, teman-teman. Kita nggak sempat bantuin karena kita beraktivitas di sini. Nah, jadi ini Bang Komri melanjutkan aktivitasnya untuk memasang lampu tenaga surya, teman-teman. Saluran ke sana kami. Ngepasnya jangan sampai jatuh perengnya tuh. Jatuh depan dulu lah. Nyebat ke samping. Nah, ini kita salurkan listrik pakai tenaga surya, teman-teman, dari pondok ke kandang kambing ini. Ya, sian ini. Iya. Sama ini tadi baterai kita nggak kuat ya. Sekarang udah saya servis airnya, insya Allah itu hutan. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau malam kandang kambing kita ini jadi terang dan dia nggak pada ribut. Nggak boleh. Son, nggak boleh, Son.
Galak banget Ison. Ngempas benar. Galak dia ini. Nakal ya. Opet. Mana opet aku? Ya aku selalu gangguin opet ini, opet sama Rimbu. Tuh, Rimbu udah belajar makan daun, teman-teman. Udah belajar makan rumput. Tapi sering enggak kuat gigi dia tuh. Udah gigi-gigi tapi enggak putus. Ha. Memarah aku, tampar. Aku tampar. Instalasi listrik, teman-teman. Ini bola khusus tenaga surya ya, Pak ya? Iya. Bola aki. Bola aki. Ininya kita lipitnya. Yang ini, ya teman-teman, ini kan sudah dialiri sama yang tadi. Ya. Apa itu kabel itu? Nah. Coba uji, we. Coba hidup yuk. Kita suruh ayo nyalain, teman-teman. Nyolokin. Nah, kan, Bang? Hidupnya. Udah nyala dia, teman-teman. Alhamdulillah. Karena kambing kita kalau malam terang, teman-teman. Jadi mereka bebas mau makan. Kalau menurut siapa, Bang? Pas kita beli kambing ini? Itu siapa? Oi. Lupa juga saya. Nah, pokoknya menurut bapak yang jual kambing ini, teman-teman, katanya kalau kandang kambing kita itu kelam, gelap kayak gitu, kambingnya ribut, teman-teman. Ini coba kita lihat ini, bandingin ya, Pak ya. Pas dia udah terang sama kelam. Ini sebenarnya udah lama ini, tapi baterai kita itu enggak menjamin ya. Iya. Jadi saya ganti airnya, saya tunda 3 hari itu saya bersih. Itu saya taruhkan airnya lagi ya. Terus baterainya ngulang pul lagi. Nah, udah nyala. Ayo mati lah yuk. Oke, teman-teman, kalau begitu kita akan mengajak teman-teman semuanya melihat kondisi perkebunan cabai kita, teman-teman. Dari kemarin saya itu kepikiran perkebunan cabai itu kepikiran campur penasaran, teman-teman, bagaimana kondisinya? Apakah dia sudah berdiri semua? Apakah dia sudah membesar? Apakah dia sudah berputik, teman-teman? Pokoknya pantengin saja video-video kita. Wih, teman-teman, udah kelihatan banget pancaran hijaunya. Udah kayak mustika. Bocing nggak boleh masuk, Ci. Tutup dulu pintunya, teman-teman. Wah, teman-teman, lihat ini. Semuanya tidak ada yang layu, teman-teman. Padahal sekarang itu cuacanya panas, ya, Pak ya? Sekarang itu udah sore, teman-teman. Ini sebenarnya udah pantas untuk nyemprot penyuburan ini. Iya, penyuburan dan juga hama itu, hama penyerang daun dan juga batang ya, Pak ya? Iya, batang juga ini. Iya, nanti kalau kita bikinlah, teman-teman, videonya. Ini kalau lambat kita, nah ini dari kita tanam ini latunas yang baru ya. Mana, Bang? Ini lah kelihatan. Nah. Oh iya, ini, Bang, puncak ya. Ini, Bang. Ya, ini enggak stres lagi ya. Jadi dia itu udah berpulih gitu. Ya, sebenarnya kalau kita terlambat ini ya dengan semprot penyuburan seperti geran pantas ini, ini batang ini jadi kecil. Iya. Tapi kalau seandainya kita cepat, ini 2-3 hari ini kita bisa nyemprot ya. Ini batangnya jadi besar. Tumbuhan. Waduh, teman-teman, mantap banget. Sekarang belum terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat kayak gini, teman-teman, lihat langsung kayak saya sama Pak Kobri ini kelihatan banget, tapi mungkin di kamera belum terlalu kelihatan. Mungkin satu minggu lagi ya, Pak ya? Satu minggu atau satu bulan lagi lah. Sudah mulai berseri, teman-teman. Pokoknya pantengin saja video-video kita. Kita menggunakan obat apa saja, pestisida apa saja, insektisida apa saja, teman-teman. Pokoknya akan kita bikin semua videonya. Kita kan sudah berjanji ingin mengajak teman-teman semuanya mengolah lahan ini tahap demi tahap sampai nanti kita berjualan di pasar, begitu, teman-teman. Iya, so kita jalan ke ujung sini. Itu masih ada sisa bibit yang kecil-kecil itu. Tapi ini sih yang mati udah diserap ya, Pak ya? Iya, udah diserap. Tapi nggak banyak juga ini matinya. Iya, sebelum kita panen cabai kemarin, teman-teman, kita yang untuk jual itu, kita pagi-paginya nyerap ini dulu. Ada yang layu, yang tidak berpulih malam harinya, teman-teman. Langsung kita serap dengan bibit yang baru ya, Pak ya? Iya. Jadi kita melihatnya jangan sampai ada yang bolong ini ya. Daun nih? Iya. Enggak tumbuh satu lubang maksudnya. Oh, aku kira daunnya yang bolong berarti udah diserang hama.
Emang gitu juga ya, Pak? Iya. Kalau misalnya daunnya sudah bolong, itu iya. Ada serangan hama, teman-teman. Ini sebelum ini hama yang datang, kita harus mencegah. Iya. Masalah apa hama daun. Nah, teman-teman, lihat ini. Untuk racun ini, teman-teman, banyak juga bervariasi juga, teman-teman, untuk racun cabai kita ini. Nanti ada yang namanya racun lambung, racun kontak, ya Pak ya. Itu nanti kita jelasin. Ini juga belum kita semprot hama, ini udah kebalik ini, nah. Enggak mau masuk ke lahan ini, nah. Jangkri. Rasah kau ya. Apa penyebabnya kau? Hama, teman-teman, jangkri itu. Nah, kita lihat sisa bibit kita, teman-teman. Yang kecil-kecil lagi ya, Pak, sisanya, Bang. Yang kecil-kecil lagi. Ini juga ada kata dulu Bapak Mawi juga ada mau minta ini. Iya. Kalau seandainya tersisa itu. Mm-hmm. Ini tersisa, nah ini sudah saja bersih. Kita yang ini enggak kita gulut enggak apa-apa ini, tapi di waktu kita nyabutnya macam yang ini sama yang ini kita tinggal ya. Betul, di yang sudut ini dua kita tinggal. Iya. Jadi ini kita tinggal. Jadi bedengan ya, Pak ya? Ya, jadi aturan penanaman lah. Heeh. Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong sama Bapak Mawinya kemarin tuh ada yang ketemu saya. Yang saya tancap yang kayak gini cuman berapa umpun ini sekitar 5 batang lah ya. Iya. Yeah. 5 atau 10 lah. Ini enggak boleh dicabut ini. Saya pelihara ini. Iya, yeah, ada. Kalau yang ini saya omong sama Bapak Mawi ini. Nanti kan kalau misalnya Bang Komri lagi tidak ada di tempat, Bapak Mawi mau ngambil ini, teman-teman nggak apa-apa begitu. Tapi kan sudah ditandain sama Bang Komri yang mana yang boleh dicabut dan yang mana yang nggak boleh dicabut, teman-teman. Soalnya kita ngatur supaya di bekas bedengan pembibitan ini dijadikan bedengan kayak tempat pemindahan ya, Pak ya. Iya, kayak gitu. Yang pamusa dulu ya. Mm-mm, gitu, teman-teman. Aduh, teman-teman. Senang banget aku lihatnya. Ini ya, udah siang, udah hampir sore dari pagi. Ini nggak ada yang layu, ya, iya. Ada yang lemas. Ini kemarin saya aturan nak mau saya cap bongkar yang ini, saya tanam kemarin. Ini saya mencoba pupuk ya. Uh-uh. Ternyata pupuk saya udah sayang nyabut ini. Lihat ini labar puli ini. Udah jauh. Ada daun baru bang. Hmm. Udah 3 tahun tumbuh daun baru, teman-teman. Ini percobaan Bang Komri ya, Pak ya? Iya, percobaan. Percobaan pas lahan ini belum siap tanam, kita masih ragu pupuknya sudah menyatu apa sama tanah apa belum, teman-teman. Makanya Bang Komri melakukan percobaan sedikit, tahunya lahan ini sudah siap tanam. Itu dibuktikan dengan bibit yang ditanam itu sudah tidak mati lagi ya. Gitu. Aduh. Ini sebenarnya itu cuman pengalaman pribadi Bang Komri sendiri. Takutnya bibit kita cuma sedikit kita tanam, itu banyak yang mati dibuat pupuk ya. Iya. Merugikan kita juga. Karena kan setiap petani itu, teman-teman, ada cara dia tersendiri. Tidak bisa kita menyamakan pukul rata semua petani itu harus cara begini, harus cara begini, ya. Tidak ya, Pak ya. Kecuali teman-teman kita satu daerah, kita harus menggunakan obat yang sama yang biasa sama, dipakai ya, Pak ya, sama petani-petani yang lebih berpengalaman begitu, ya, teman-teman. Pupuknya juga ini ada juga yang pakai pupuk urea. Di tempat posisi pergunungan ya, posisi itu dingin ya. Yeah. Pupuk urea itu terlalu panas, jadi untuk pemanasannya itu. Mm-hmm. Kalau tempat kita pasang dengan pupuk urea itu kurang bagus, kurang cocok ya, Pak. Tanah tempat kita cuaca tempat kita terlalu panas. Mm-hmm. Dikata panasnya enggak ya. Mm-hmm. Tapi kalau dicampur dengan pupuk urea itu nya panas daripada pupuk urea. Masih bandingkan pupuk KCL. Iya, gitu teman-teman. Jadi setiap daerah menggunakan pupuk yang berbeda-beda. Makanya kita itu dalam berpetani cabai ini tidak bisa kita harus mengambil keputusan sendiri-sendiri ya, Pak ya. Harus ada sharing bersama orang-orang yang satu profesi begitu, teman-teman. Apalagi orang itu yang sudah lebih berpengalaman dari kita, kita harus bertanya, banyak-banyak bertanya. Jadi kalau untuk sekarang, teman-teman, pembibitan kita ini tinggal menunggu proses, tidak ada lagi pekerjaan yang berat-berat lagi ya, Pak ya. Ya. Kalau dulu itu pas kita baru mau ngebersihin lahan itu perjalanannya masih jauh banget, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak semangat full, semangat 45, teman-teman, nggak bakalan jadi. Nah, ya. Kita duduk sini dulu, Bang. Nah, kita mengatur obat-obatan. Mengatur waktu penyemprotannya biar ini stabil. Ini. Oke lah teman-teman, jadi kita istirahat dulu di sini di bawah pohon durian, adem teman-teman. Kita bersantai karena memang tidak ada lagi aktivitas-aktivitas yang berat-berat di sini, teman-teman. Palingan nanti sore kita itu menyalakan beberapa titik api ya. Di sekitaran kebun ini supaya hama malam itu berkurang, teman-teman.
Nah, jadi teman-teman di sini saya ingin menjelaskan sebenarnya berkebun ini kita dapat goodie bag atau kerjasama juga sama PT Mahakam Agro. PT Mahakam Agro mengirimkan beberapa produknya ke kita supaya bisa diaplikasikan di perkebunan cabai kita ini, teman-teman. Tapi untuk produknya itu belum kita aplikasikan karena waktunya saja yang belum tepat. Kita menunggu beberapa hari lagi setelah berpulih semua rata ya, Pak ya, baru kita menggunakan produk dari PT Mahakam Agro. Jadi di sini kami tidak hanya menggunakan produk dari PT Mahakam Agro, teman-teman. Saya tidak mau ada ketertutupan-tutupan antara saya dan juga pihak PT-nya ya, Pak ya. Jadi di sini kami juga menggunakan produk-produk yang lain, tapi yang jelas nanti kami akan memberikan yang terbaik, penjelasan yang mungkin bisa membuka wawasan petani-petani kecil sama seperti kami di sini, teman-teman. Nah, begitulah ya, Pak ya. Mungkin kita nanti akan menggunakan yang lain, apa perkat semuanya lah, teman-teman. Ya, banyak produknya. Juga walaupun itu pengalaman saya juga itu, kalau mengandungkan racun yang itu, perkatnya harus ikut juga. Iya. Jadi perkatnya juga kita itu beli di pertanian sekitar kita lah. Jadi banyak banget teman-teman untuk insektisida, pestisida cabai kita ini. Selain kita menggunakan racun, racun itu kalau kita langsung aplikan racunnya saja, itu racunnya kurang menempel, teman-teman, biasanya. Nah, biasanya para petani itu kalau menggunakan racun seperti untuk daun, ya, banyak takut diserang hama, itu ya ada yang namanya perkat. Perkat itu untuk membuat lengket racunnya itu ke daun yang cabenya ya, Pak ya. Daun yang cabenya supaya walaupun kering dimakan oleh hama, itu hamanya bisa mati juga ataupun nggak mau makan. Nah, gitulah teman-teman. Pokoknya pantengin saja video kita. Kita akan mengajak teman-teman semuanya mengolah lahan ini dengan perawatan yang kita bisa, dan nanti insya Allah kalau berhasil kita akan berjualan di pasar. Nah, jadi teman-teman, saya rasa untuk aktivitas kita di video ini sampai di sini dulu karena kita memutuskan untuk istirahat. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silahkan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Bang Peri, dari Ayu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.